Halo sahabat Pro M, semangat pagi. Ya, hari ini kita sudah masuk ke hari kelima di pelatihan BTCLS Hotel Anugrah Sukabumi. Dan saat ini saya akan melanjutkan untuk evaluasi skill cardiac arrest management. Dan saya saat ini sudah bersama peserta yang sudah mau ikut ujian. Ya, ada 6 orang. Jadi yang pertama, kami sudah bagi peran ya. Ini ada Pak Herdiansyah sebagai leader, dan kemudian Mbak Sally sebagai defibrillator, Bu Yuni sebagai recorder, Pak Hana sebagai kompresor, kemudian Bu Hotmaida sebagai medisin, dan Pak Ibrahim sebagai ventilator. Ya, jadi mari kita sama-sama saksikan bagaimana proses evaluasi skill cardiac arrest management berikutnya. Herdiansyah dan Wangi. Baik, kasusnya adalah seorang laki-laki usia 54 tahun datang ke IGD mengeluh nyeri dada. Ya, Pak Herdiansyah sedang akan memeriksa tanda-tanda vitalnya, klinisnya. Tiba-tiba pasiennya tidak sadarkan diri. Yang pertama kita lakukan danger, yaitu aman diri, yaitu kita pasang handspoon APD kita. Aman lingkungan, apakah tempat tidur sudah terpasang kunci agar setelah itu kita aman pasien. Setelah itu kita cek respon pasien. Tidak ada respon. Tidak ada respon, kita lakukan. Tolong teman-teman ambilkan set emergency dan panggilkan dokter. Ya, siap. Kemudian kita cek lagi. Nanti tidak terasa. Kita lakukan CCTV. JP, cek nadi. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Monitor siapkan. Lanjutkan ke JP. Siapkan monitor, pasang IP line. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. I feel like siap. Stop RJP. Lihat analisa irama. VT, cek nadi. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Berikan shock 200 joule. Pasiennya lanjut ke RJP. Siapa RJP? Swiss. Berikan shock 200 joule. Stand clear. Everybody clear? Clear. Look at monitor. Kemarin masih PT shock berikan. Shock sudah diberikan. Stop RJP.
analisa irama, masih PT, cek nadi. 1.000, 2.000, 3.000. Switch. Charging. Everybody clear? Clear. Look at monitor. Masih PT, berikan shock. Shock sudah diberikan. Bonus NSL. Epinephrine 1 mg plus NS20 cc telah diberikan. Berapa menit? Stop RJP. Analisa irama. Gambaran PT, cek nadi. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Nadi tidak terapa. Switch. Berikan shock 200 joule. Siapkan amiodarone 300 mg. Stand clear. Charging. Everybody clear? Clear. Look at monitor. Masih PT berikan shock 200 joule. Shock sudah diberikan. Masukkan amiodarone lanjut ke RJP. Dan masukkan amiodarone 300 mg. Diencerkan 20 cc NaCl bolus. Amiodarone 300 mg masuk di plus dengan NS 20 cc. Stop RJP. Analisa irama. Masih PT, cek nadi. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Switch. Berikan shock 200 joule. Siapkan epinephrine. Berapa? 1 mg. Cecerkan 20 cc. Kena saya. Stay clear. Charging. Everybody clear? Clear. Look at monitor. Shock dibatalkan. Cek nadi. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Nadi tidak terapa. Lanjutkan RJP. Switch. Lanjutkan RJP. Selamat 2 menit RJP. Ada instruksi yang diberikan? Selamat 2 menit RJP. 2 menit. 2 menit. Epinephrine masuk 1 mg. Ayo. Epinephrine 1 mg plus dengan NS20 cc masuk. Stop RJP. Analisa irama. 4.000. Nanti tidak terapa. Lanjutkan RJP. Switch. Analisa irama. Masih sini berikan di cek nadi. 1.000, 2.000, 3.000. Nadi teraba. Nadi teraba. Cek irama pernapasan. Cek nafas dibuka. Tidak ada nafas. Berikan ventilasi. 12 kali per menit. Mau sendiri ventilasi? Bantu. Yang megang siapa, yang megang pocket mas ya? Ayo, ayo, sudah betul. Kan, sudah. 12 kali per menit.
seribu, dua seribu, tiga seribu, empat seribu, lima seribu, dua seribu, tiga seribu, empat seribu, satu 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 seribu, dua seribu, tiga seribu, empat seribu. Cek nadi teraba. Napas saya sudah ada. Napas sudah ada. Observasi. Oke. Sana live. Masih. Makasih. Masih ya. Ya. Evaluasinya gimana dari leader? Silakan evaluasi. Apa kira-kira yang kurang dari yang tadi sudah diperkenalkan? Dari saya sendiri, yang pertama tadi kurang ada beberapa yang mungkin terlewat tadi dari Swiss yang awal Swiss ya Swiss RJP. Terus yang kedua dalam penyusunan tadi apa pemberian terapi hampir lupa tadi itu kan penyusunannya epinefrin selang urutannya betul. Nah tadi alhamdulillah saya tadi sudah ingat. Terus mungkin tadi pas saat untuk yang teman-teman mulai dari yang kompresi saat teknik kompresinya harus diperhatikan kedalamannya berapa. Terus saat pemberian ventilasi tadi apabila ada dua penolong kenakan kunci C double isi klaim ya gitu. Oke, dari yang lain gimana, ada yang masukan lagi apa kira-kira ya? Sudah ya. Jadi yang pertama, kalau dari saya tadi isi shocknya yang awal itu terbalik, yang apex dan sternumnya terbalik. Nah itu ya. Kemudian setelah shock yang kedua, instruksinya langsung obat. Ya. Harusnya RJP dulu. Ya, jadi intinya RJP dulu. Ya, obat itu setelah nanti kalau sudah dilakukan RJP maka baru obat. Kemudian apakah obat epinefrin diencerkan? Tidak, tapi di flush. Epinefrin 1 mg tanpa diencerkan flush dengan 20% NSF. Kemudian instruksi obat tadi nggak lengkap dengan dosisnya. Jadi berikan epinefrin. Nah, tanya lagi kan berapa? 1 mg. Yeah. Dan yang terakhir feedback positif. Jadi kalau misalnya medisnya sudah kasih obat ya, atau misalnya sudah pasang IV, jangan lupa terima kasih. Itu juga sangat baik untuk komunikasi. Cukup? Oke, boleh tepuk tangan lagi dong. Nah, itu tadi peserta yang sudah melewati skill test cardiac arrest management. Jangan lelah untuk terus belajar dan terus dukung kami untuk menghasilkan konten-konten yang lebih kreatif lagi, lebih bermanfaat lagi dengan cara subscribe, like, comment, dan share setiap postingan di Pro Emergency TV. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Semangat pagi!